ronda-ronda kita menuju ke Pekan Bagan Datuk Perak. Sekarang ini sedang melalui Jambatan Bagan Datuk yang meretas Sungai Perak. Panjangnya jambatan ini ialah 10.5 km. Namun bahagian yang meretas Sungai Perak ialah 1.5 km. Mula dibina pada tahun 2017 dengan kos RM406 juta dan dibuka untuk laluan pada 31 Mei 2023. Ia menghubungkan Pekan Bagan Datuk dengan Lebuh Raya Pantai Barat di Kampung Sejaguk. Dengan siapnya jambatan ini, jarak perjalanan dari kawasan sekitar ke Bagan Datuk dapat dikurangkan. Umpamanya dari Pasir Salak ke Bagan Datuk yang sebelum ini memerlukan masa 1 jam, kini hanya memerlukan 30 minit sahaja. Perjalanan dari Lumut ke Bagan Datuk yang pada asalnya ialah 98 km telah dikurangkan kepada 49 km saja, atau daripada 1 jam 40 minit kepada 50 minit sahaja. Dari arah utara ke Bagan Datuk, jika anda melalui Ipoh, anda perlu melalui Batu Gajah, Kampung Gajah, Felkra Cangkak Lada dan terus ke Jambatan Bagan Datuk. Jika anda dari Lumut pula, anda perlu memasuki Lebuh Raya Pantai Barat dan keluar di Kampung Sejaguk. Pendek kata, hutan melintang tidak lagi perlu dilalui yang selama ini memanjangkan perjalanan. Dari selatan, anda perlu keluar ke Pekan Tapah, menuju ke Banir dan Air Kuning, Kampung Gajah dan Jambatan Bagan Datuk. Bagan Datuk asalnya dikenali sebagai Pekan Cowboy kerana suasananya yang sunyi. Pekannya pula hanya terdiri dari 2 deretan kedai dan lokasinya yang terpencil di pinggir Sungai Perak. Selain itu, Bagan Datuk sinonim dengan buah kelapa kerana ia adalah daerah pengeluar kelapa yang terbesar di Malaysia suatu ketika dahulu. Welcome to Bagan Datuk. Ronda-ronda kita telah pun berada di Pekan Bagan Datuk setelah merentasi Sungai Perak dan jambatan sepanjang 10.5 km. Sekarang pukul 12.30 tengah hari, inilah suasana Pekan Kecil Bagan Datuk yang terletak di pinggir Sungai Perak. 2 deretan kedai tadi ialah antara ciri awal Bagan Datuk. Selain dikenali sebagai daerah pengeluar kelapa utama di Malaysia, yang mana aktiviti tersebut masih kekal hingga kini. Namun, Bagan Datuk telah pun berubah dan akan terus berubah dengan adanya Jabatan Bagan Datuk. Pintu gerbang ini ialah antara objek yang mengubah wajah dan ciri Bagan Datuk. Ia tidak jauh daripada 2 deretan kedai yang sebelum ini menjadi ciri utama. 2 deretan kedai ini juga merupakan pusat Pekan Bagan Datuk yang sekarang menjadi lebih sibuk, tidak lagi sunyi seperti dahulu. Sekumpulan penunggang motosikal baru saja tiba. Kami yakin mereka adalah dari luar daerah Bagan Datuk. Ini menunjukkan Bagan Datuk sudah menjadi daya tarikan warga luar dan mampu menarik mereka untuk berkunjung sebagai satu destinasi pelancongan. Dan Bagan Datuk kini bukan lagi bergelar Pekan Cowboy. Ronda-ronda kita sekarang berada di sebuah lapangan yang dipanggil sebagai Bagan Datuk Waterfront. Kami berjalan-jalan serta meninjau apa yang boleh kami lihat dari waterfront ini. Ada awan mendung tetapi ia tidak menutupi matahari yang masih tegak di atas kepala
bahang panas matahari tetap terasa, tetapi dikurangkan sedikit oleh tiupan angin yang agak laju yang datang dari arah Selat Melaka. Masjid terapung ini ialah mercu tanda baru Bagan Datuk. Jelas dapat dilihat dari waterfront kerana lokasinya yang sangat hampir. Kita akan ke sana nanti untuk melihat keindahan masjid ini baik dari dalaman ataupun luaran. Masjid ini dikatakan masjid terapung yang keempat di negeri Perak dan juga antara yang tercantik di Malaysia. Sesungguhnya Bagan Datuk Waterfront terletak menghadap muara Sungai Perak yang begitu lebar dan luas. Dan Sungai Perak ini berakhir di Selat Melaka. Di hujung yang anda lihat itu ialah Selat Melaka. Jambatan Bagan Datuk yang merentas Sungai Perak juga dapat dilihat dari waterfront. Itulah jambatan yang kami rentasi tadi sebelum sampai ke sini. Objek terbesar di waterfront ini sentiasa menjadi perhatian pengunjung. Ia sebuah replika kapal yang dikatakan milik Sultan Perak yang pertama. Arca seni yang sedang anda lihat berkonsepkan kepada buah kelapa. Setiap arca yang tajam itu menggambarkan tiga bahagian buah kelapa, iaitu sabut, tempurung dan isi. Dibinanya arca ini mungkin sebagai satu tugu peringatan bahawa Bagan Datuk adalah pengeluar kelapa utama suatu ketika. Bagan Datuk Waterfront adalah mesra kanak-kanak. Kereta mainan disediakan untuk memastikan kanak-kanak yang datang ke sini turut bergembira dan pastinya dikenakan dengan sedikit bayaran. Berdekatan dengan Bagan Datuk Waterfront, terdapat sebuah jeti yang dipanggil sebagai Jeti Bagan Datuk. Ia sebuah jeti lama yang telah dinaik taraf untuk menjadi jeti pelancongan. Jeti ini berbentuk seperti huruf T, mempunyai dua anjung sebelah kiri dan kanan. Ronda-ronda kita akan ke sana untuk meninjau jeti berkenaan dan merakam suasana keliling dari jeti. Ini ialah laluan utama ke jeti yang bersambung dengan waterfront. Dari sini sempat juga kami merakam dan meninjau. Kelihatan itu ialah anjung di sebelah kiri jeti yang begitu panjang. Sempat kami merakam semula masjid terapung dari jeti ini. Telah pun sampai di hujung jeti. Apakah pilihan sama ada ke kanan ataupun ke kiri? Kami ke kanan dahulu. Kelihatan beberapa pengunjung yang sedang memancing. Dan dari anjung kanan ini sempat kami merakam lagi sekali jambatan masjid terapung tadi. Sungai Perak nampak lebih luas dan lebar bila dirakam dari jeti ini. Penghujung Sungai Perak iaitu Selat Melaka juga kelihatan lebih jelas. Dari jeti juga kami merakam waterfront dan juga Pekan Bagan Datuk. Kami ingin meninjau dan bergerak ke anjung sebelah kiri pula
yang kelihatan jauh lebih panjang dari anjung sebelah kanan. Sekali lagi kami merakam pekan Bagan Datuk. Kali ini dari hujung anjung sebelah kiri. Jambatan tidak kelihatan dari hujung anjung ini. Begitu juga dengan Masjid Terapung kerana terlindung oleh bangunan jeti. Hujung jeti yang kami pandang dari sini juga Sungai Perak. Dan Selat Melaka lagi lebih jelas dari anjung ini. Kebetulan ketika kami berada di hujung anjung, ada sebuah bot yang bergerak menghala ke daratan. Kami jangkakan itu adalah bot nelayan, memandangkan di hadapan bot itu ialah sebuah perkampungan nelayan. Visual boat dan kampung nelayan adalah rakaman terakhir di anjung ini. Kami kembali semula ke jeti untuk agenda seterusnya. Dari jeti, ronda-ronda kita ke Masjid Terapung seperti yang dijanjikan. Masjid ini bersambung dengan waterfront oleh jambatan yang anda lihat tadi. Yang terlihat dalam visual ini ialah dataran terbuka yang terletak di perkarangan masjid. Dari dataran, kami merakam keindahan reka bentuk di bahagian luar yang penuh dengan seni had. Ini ialah pintu masuk utama ke ruang sembahyang utama. Cantik dan indah reka bentuknya. Di ruang sembahyang utama, sama ada lantai, bumbung dan dinding dipenuhi dengan seni dan reka bentuk Islam yang begitu indah. Yang kelihatan sekarang ini ialah ruang lega yang juga merupakan ruang sembahyang yang kedua. Masjid ini dikatakan mampu menampung 5,000 jemaah dalam satu masa. Sudah penat meronda, pasti terfikir di mana nak makan. Dalam bangunan yang seakan pintu gerbang ini, ada beberapa buah kedai makan yang anda boleh kunjungi. Beberapa buah gerai kecil ini tidak dibuka pada waktu ini. Mungkin hanya dibuka pada sebelah petang ataupun malam. Berhampiran dengan tempat letak kereta juga ada beberapa penjaja menjual makanan. Namun yang menjadi perhatian ramai ialah warung ini yang terletak di sebelah Bagan Datuk Waterfront. Antara makanan popular di sini ialah pecel, makanan orang Jawa. Dan sememangnya Bagan Datuk mempunyai penduduk keturunan Jawa yang ramai. Menjamu selera di warung ini adalah agenda terakhir kami dalam lawatan di Bagan Datuk. Bagan Datuk telah kami tinggalkan dan sekarang berada semula di jambatan Bagan Datuk dalam perjalanan pulang. Di hadapan ialah bahagian jambatan yang merentas Sungai Perak dan sekarang kami sedang merentasinya. Sesungguhnya jambatan Bagan Datuk ini adalah prasarana utama
yang akan membawa pembangunan dan mengubah imej Bagan Datuk. Apa yang ada di Bagan Datuk perlu dipelihara agar Bagan Datuk kekal sebagai destinasi pelancongan yang alternatif. Bagan Datuk mempunyai potensi yang baik untuk muncul sebagai medan selera makanan laut yang hebat. Ini kerana lokasinya yang terletak di pinggir Sungai Perak. Di samping terdapat perkampungan nelayan yang berkembang. Semoga ia menjadi kenyataan suatu hari dan menjadikan Bagan Datuk lebih menarik sebagai destinasi pelancongan. Selamat maju jaya Bagan Datuk. Kepada anda yang menonton, kami ucapkan ribuan terima kasih.